Ya, pemirsa, 2 hari di posko evakuasi balita yang didirikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru Riau, 3 bayi penderita sesak nafas dan batuk akibat menghirup kabut asap, kondisinya mulai sehat. Meski sudah sehat, 3 bayi itu tetap bertahan di posko evakuasi dan akan pulang ketika kualitas udara mulai bersih atau kabut asap hilang dari Kota Pekanbaru. 3 bayi korban asap yang berada di posko evakuasi balita di kantor pemerintah Kota Pekanbaru Riau, yaitu Gibran, 4 bulan, Arkan usia 3,5 bulan, dan Al Asra 5,5 bulan. Kondisinya mulai sehat. Menurut Nur Aminah, ibu Al Asra, sejak bayinya berada di posko evakuasi, Al Asra sudah tidak ada batuk dan ingus lagi. Waktu masih di rumah, Al Asra selalu rewel karena asap masuk rumah. Ketiga bayi ini mendapatkan perawatan oleh tim medis di posko evakuasi. Berbentuk cek kesehatan dan pemberian obat jika diperlukan. Masuk aja di dalam belakang.